Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakalan MC-in buat Emmy Awards. Ya, adalah Anugerah Musik Indonesia Awards di tahun ke-26 ini. Puji Tuhan, alhamdulillah dipilih menjadi MC-nya. Walaupun ada kejadian-kejadian sebenarnya. Ternyata gue kemarin nanya Aleng. Apa Aleng? Tadi kemarin gue nanya apa sama lu? Ami MC apaan? Katanya dari company mah, hah? Ami Awards sih, Anugerah Musik Indonesia. Sampai semua kru yang di sana kaget. Termasuk Ko Cuncun. Nah, ibunya ini nggak tahu ya Ami Awards itu apa gitu. Oh, Pak, udah lama. Oh, halo. And I heard it's a really cool CD. Really cool album katanya. Kata siapa? Kata orang yang kata anak bukan, kata orang-orang yang udah punya. Gua belum punya, cuman kata yang udah punya is really cool. Now we got Yana Julio now, right? Yes, Yana Julio. Masih hidup. Udah terakhir maksudnya. Iya dong. Jaman-jaman masih bocah. Masih bocah, ya masih ada MTV. Ya, masih kecebong ya, belum jadi kodok. Iya betul. Beneran nih gitu. Ini udah rolling nih. Udah dari tadi. Pas kehadiran Anda di waktu yang tepat. Jadi ya, baru datang dari mana? Dari Singapura. Oh, Singapura. So you're based in Singapore right now? No lah. Then? 我都懂嘛, 我都懂了咧. Walao eh. Because I try to buy the house here. So expensive one, huh? Money not enough. Crap nah, not enough. How come no money for MTV one? Anyhow, this guy, I think before when I watch the MTV, the English very good, like very Australian accent. Now become Singlish ah. Oh, never mind. Never mind, because my English ah, damn powerful one hot. Jalan, aduh. Jadi nanti Inggris kita akan jadi Singlish ya. Terima kasih Stefan Pasaribu, Mawar Jones, and Siska Sarah. Coba sekali lagi ya. Yang balik lagi dan dengan bangga Anugerah Musik Indonesia ke-26 penghargaan Lifetime Achievement kepada Bapak Eros Jalan Hautat S dan Adi Nugroho. Back again di Mega Famousin. Rambut apa? Eka dicatir rambut dari umur 16 tahun sama Desa. Diperawannya rambut Eka sama Desa. Ya. Iya. Eka sekarang 33 tahun, bayangin. Selalu ya kalau rambut. Musik Indonesia dan seluruh musisi yang hadir di Rompernya gak jalan, say. Oh no. Ulangin lagi boleh? Ulangin lagi boleh? Ya. Yes. Selamat malam pecinta musik Indonesia yang kategori pendatang baru terbaik adalah Farid Harja. Astagfirullahaladzim.
pertama kali ngasih bareng Abi. Gila gak sih, biasanya nonton yang gitu itu pada saat masih SD. Biasanya kan nonton yang UJM. Kak, beneran gak sih? Enggak kan? Bohong kan dia? Single kak. Lu beneran apa bohong sih? Single gue tuh adalah merit. Udah gak single, udah merit. Iya betul. Iya bener. Single gue itu adalah... Wah! Ntar dulu ah. Amat sih gak suka. Aku tidak suka. Amira jumpa ya, Neng. Tanya. Tau gak sih, udah dua kali Desi mau meluncurkan lagu yang kan requestnya Eko yang MC. Tapi gak jadi-jadi, sayang. Gak bisa-bisa. Kita gak... Kita gak pernah bisa. Jadi tuh emang aku tuh di AMI Awards, itu tuh emang aku jadi penyanyi sih. Oh, kali ini ya? Aku tuh baru kemarin single loh. Ya, aku nama judulnya I'm Married. Single aku, I'm Married. Aku Kawin. Iya, aku Kewon. Iya, jadi aku tuh kan sejajar dengan para penyanyi-penyanyi ya. Yes. Aku tuh sejajar dengan, sorry, Lesti Kejora. Masya Allah. Sorry guys. Percaya. Sorry ya guys. Jadi kayak banget percaya banget. Jadi itu kayak aku tuh akan ambil kayak piala yang Lesti Kejora. Yang saja nanti. Ambisius ya yang. Yang saja nanti Lesti Kejora. Nanti aku akan keluarkan single itu. Dangdut yang dengan cengkoknya. Gimana cengkoknya? Cengkoknya. Welcome back guys. Ya Allah guys. Amin. Iya. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Wow, langsung saja selamat malam pecinta musik Indonesia dan seluruh musisi yang hadir di JI Expo Convention Center. Selamat datang di Malam Puncak Anugerah Musik Indonesia ke-26. Nominenya adalah
gila kali ya, nggak ada yang ngasih tahu gue. Tadi ya... Keluar nggak di sini? Harusnya keluar di sini. Karena di sini nggak ada. Renung resah dari Raisa Anggiani. Fabula, Fabula itu yang di depan. Yang what the depan. Hell? Fabula. Artis mahal ini. Perusahaan rekaman Hits Records. Iya. Lo jangan ini dibaca gila dong. Lengkap, dibaca lengkap atau namanya aja? Ya, kita lihat di printer. Bacain ya. Kategori artis solo rock. And next, kategori artis solo rock. Instrumentalia rock terbaik. Nominenya adalah... Cong, lu jangan gila sih. Makanya gue bilang GR, tadi gue udah bilang. Kategori artis solo rock, instrumentalia rock terbaik. Belum, belum. Ini di depan udah ganti soalnya. Baru di tengah nunggu geser. Oke, yuk. Penerima penghargaan anugerah Musik Indonesia ke-26 kategori artis solo rock, instrumentalia rock terbaik adalah... Isyana Sarasvati, lagu Mind Blowing. Anjir, aku berasa bego, tau gak? Bentar ya, penerima penghargaan Anugerah Musik Indonesia ke-26 kategori duo grup kolaborasi rock terbaik adalah... Nah, baru ke LED. Bara Suara. Dengan lagu Fatalis. Album single Fatalis. Emosi banget gue, Tuhan. Ini aja kita gak tahu nama-namanya, kalau misalnya kita gak bisa baca gimana? Gak usah present, langsung nyanyi aja. Tunggu langsung atau present. Jadi prompternya tuh hilang. Jadi dia selesai di situ. Gue bikin gimmick, gue bikin gimmick aja. Jadi langsung masuk nyanyi gitu loh. Gimana? Sekarang bayangannya di dalam sama yang di depan. Oh no! Told you, that's why we need cue card. Again and again, say. Katanya nggak akan. Lari ketinggalan. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Itu ya. Kita mau
already come so early for rehearsal and then no rehearsal. I mean they did, but it's only like a few parts. And then they told us that they gonna give us everything on the apa namanya? Prompter. Prompter sama kitab review kartunya beda. Suka mati, Bu. Nyala mati nyala nyala. Emosi apa kayak gini gua? Emosi gua kayak gini. Tapi kan kita harus senyum terus ya, Neng. Iya, kita juga profesionalitas se. Pas masuk lagi. Gitu. Anyways, thank you guys for watching and I hope you guys enjoyed this video. This is like all the behind the scenes, what's happening. You got all of that? I got that. Tapi anyways, like badai telah berlalu. Thank you, Kak. Okay. Thank you. Badai telah berlalu, ya. Yeah. Badai telah berlalu. Korea, ya, yeah? BCL. Yes. I know that much. I don't need the prompter to know that. Pokoknya, kalian ikutin terus keseruan kita. Asik keseruan kita. Nanti dengerin lagu-lagu dia, ya dong. And also, tapi Pat, lu yeah. Professional banget. It's good to work with you. Kalau enggak, ada lu, wah gua udah mati di atas panggung. Asli. Gua langsung, Kak, gua ambil ya. Tak, tak, tak. Gak apa-apa lah. Soalnya kan kita gak ada ini, Kak. Yeah, I don't know, like now or later and then the whole thing yang kita baca dari amplop, tapi namanya udah keluar. And we don't know. We didn't know that. We just like sangat polos. Kenapa gak ada yang kasih tahu? Kan itu udah kejadian berapa kali kan? Seharusnya the first time kejadian, seharusnya ada yang bilang itu namanya Oh like the orangnya di depan gitu kayak gitu, ada yang nge-cue di depan gitu, ya gak sih? Ini cuman dibilang kayak apa namanya, ikutin aja prompternya. Pokoknya prompternya keluar langsung ngomong, prompternya keluar langsung ngomong. Gue langsung grab, langsung gue ambil. Begitulah pemirsa. Semuanya yang ada di multiverse ini. Di multiverse kamu penyanyi ya? Di multiverse kamu penyanyi iya, ya? Iya, di multiverse aku yakin banget aku tuh penyanyi. Aku tuh kayak, ya minimal saya salah. Itu minimal? Itu minimal. Jadi kayak, Dave, I love you. Nama fans clubnya apa? Botita. I love you. I love you. This is for you, Bukita. I love you.